ada apa namanya lahan tanam jagung ke sana? Ada sementara siap. Kami lahan tidur itu ada sekitar 70 hektar. Jadi yang sementara ini mau persiapkan untuk 10 hektar untuk tanam jagung dan hasilnya kami pakai untuk. Kenapa bagi 10 saja? Bagi 70 satu kali? Lahannya masih hutan apa jadi. Oh, lahannya belum dibuka ya. Persiapkan sewa tidur. Tidur ya, belum dibuka ya. 2016-2017. Ya, tanam musim hujan toh. Orang Sumbar tanam musim hujan dan tanam dua kali. Oke. Dong ada 70 katanya. Iya. Tapi belum buka katanya. Ada buka cuma 10 sah. Ya, kita jalan di 10 tuh. Tapi siap di musim panas supaya kita lebih luas. Di sini oemor maksudnya kan di parmanya. Tapi ada yang terendam. Kalau musim panas air kurang mas. Sementara ini kan kami ada mau persiapan lah mau tanam jagung ini. Jadi lihat dulu lah, nanti lihat nanti terapi coba kita. Saya bantu kalian kecil-kecil, tapi tanam jagung supaya bangun gereja ya. Nanti kami bantu dari program. Ya, saya bantu kecil-kecil lah betul bapak ibu di sini untuk ya. Kita ya bantu 50 lah ya. 50 kita buat kalian nanti untuk tahan-tahan dulu. Nanti baru dari itu untuk ini, ya. Right. Ini butuh berapa? Berapa M? 2,5. Ah, tanam 100 hektar, dapat memang? 100 hektar langsung selesai untuk gerejanya. Ah, masyarakat semua sih, toko agama, 100 hektar. Atau balik begini, saya sumbang 50 jutanya untuk bangun itu. Pembersihan lahannya sekalian, 70 sampai 100 hektar. Begitu, sah. Tanam langsung bangun ini gereja. Tanam 100 hari sudah uang 2M. Bangun sudah? Mau kesana? Begitu, sah. Tidak? Jadi saya taruh di gereja sini, lebih saya taruh di itu pembukaan lahan ya. Itu. Itu bapak butuh alat berapa untuk? Sudah nanti alat berat ada nanti. Nih. Ini bapak karis PU ada mana? Ada nanti karis PU datang nanti. Nanti alat beratnya saya suruh datang. Mana di Buntan pernah tuh bapak bisa pilih omon dengan kapal karis? Ini kami mau ada alih mengalihkan. Ini ada mau butuh peronjong juga bapak karena kalau dia sungai Nalmina ini. Nah ini untuk pengamanan persawahan, bapak. Coba kasih si Maxi coba. Maxi. Ini bapak lahan. Ini dari yang. Sindon ini jangan suruh jempulan dulu. Suruh geser memang hitam. Berapa panjang peroncong? Peroncong 1.500. Oh, pengamanan sawan. Tapi mau pilih itu bagaimana tadi itu? Seratus hektar siap toh? Siap. Bapak kan sebantu pembukaan 50. Ini Bapak Desa. Ini Bapak Desa. Ini Bapak Desa. Lupa merujukan itu. Tunggu nama telepon cepat. Tulis itu 10 hektare itu. Di sini dalam lahan pertanian. Supaya dan tanam amir. Supaya dari pulau ini gosar sempat geser sebentar kita tambah lah. Kita bayar tambah. Bayar tambah tenang sana Bapak. Pohon-pohon. Iya. Oh, ini sama kapal desa di situ nanti cuma terdiri untuk pelajar. Nanti jalannya bagus nanti beresin dulu atau pelan-pelan. Nama saya Chevron Takumau, asal desa Inorain, dusun Satu Emoro. Kita keadaan jalan mulai dari dulu sekitar tahun 80 ke atas. Sampai sekarang ini, kalau kita ke Kupang itu sekitar 4-5 jam, baru kita sampai Kupang. Kalau sekarang ini Bapak, kita paling tinggi 2 jam, dengan Bapak Gubernur mulai bangun ini sudah, kita semangat Bapak. Jadi mungkin dengan adanya pembangunan ini kami minta terima kasih kepada Bapak Gubernur. Karena apa yang dibuat kami sudah rasakan. Terima kasih Bapak.